Pengusutan kasus tewasnya Brigadir J terus berlanjut seiring dengan pemeriksaan hasil uji balistik yang dilakukan Komnas HAM. Barreskrim Polri juga telah memeriksa semua pihak yang diduga terkait dengan kasus ini, termasuk Irjen Verdi Sambo. Pengungkapan misteri tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat tak jalan di tempat. Pemeriksaan demi pemeriksaan maraton dilakukan Polri terhadap semua pihak yang dianggap terlibat dalam kasus itu. Kamis kemarin, Kadiv Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo kembali diperiksa untuk keempat kalinya. Tim khusus bentukan Polri juga telah memeriksa pihak-pihak yang terlibat dalam hilangnya CCTV yang menjadi kunci misteri kotak Pandora tewasnya Brigadir Yosua. Ada CCTV rusak yang diambil pada saat disapam, dan itu juga sudah kita dalami. Kita sudah mendapatkan bagaimana proses pengambilan dan siapa yang mengambil juga sudah kita lakukan pemeriksaan, sudah kita dapatkan siapa yang melakukan, siapa yang mengambil, siapa yang menyimpan, dan semuanya nanti akan kita buka pada saat prosesnya tuntas. Sejalan dengan Polri, Komnas HAM juga terus berupaya mengungkap fakta kematian Brigadir Yosua. Pihak-pihak yang dianggap terlibat dalam kasus itu telah diperiksa, termasuk Baradae yang kini sudah menyandang status tersangka. Hari ini, Komnas HAM juga tengah memeriksa hasil uji balistik baku tembak antara Brigadir Yosua dan Baradae dengan memanggil tim Puslapfor Polri. Agenda hari ini, terutama kami akan meminta keterangan terkait uji balistik, yaitu soal senjata yang digunakan, terus kemudian peluru, dan juga hal-hal lain yang terkait dengan penggunaan senjata maupun peluru itu. Permintaan keterangan hasil uji balistik dari tim Puslapfor ini nantinya akan membuat terang apa yang sebenarnya terjadi pada baku tembak di rumah dinas Kadiv Propam 8 Juli lalu. Tim Liputan MSCTV melaporkan dari Jakarta.